Dampak ekonomi akibat pandemi Corona, PDAM Tirta Manakara menggratiskan tagihan pembayaran selama 3 bulan ke depan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju dalam upaya membantu warga yang terkena dampak sosial. Dalam upaya menangani dampak sosial penyebaran virus corona, PDAM Tirta Manakara menggratiskan tagihan pembayaran selama 3 bulan, mulai bulan April hingga Juni 2020. Penggratisan pembayaran ini diberikan kepada dua komponen status pelanggan, yakni rumah tangga kurang mampu dan pelanggan kategori sosial seperti tempat ibadah, panti asuhan, dan pelanggan lainnya. Bupati Mamuju Hapsi Wahid mengatakan kebijakan ini dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kepada Direktur PDAM untuk mengambil bagian dalam rangka penanganan dampak sosial ya yang diakibatkan oleh virus corona ini. Salah satunya perlu kita melakukan penguatan jejaring sosial untuk penggunaan air minum, yang mana bagi masyarakat miskin tentu terkena dampak kemampuan membayar. Oleh karenanya saya panggil Direktur PDAM ini untuk membuat kebijakan di PDAM untuk menggratiskan masyarakat pelanggan air minum pakaian bulan April, pakaian bulan Mei, Juni itu digratiskan terhadap kepada masyarakat. Dari total jumlah 17.200 pelanggan PDAM, jumlah pelanggan yang mendapatkan keringanan penggratisan iuran sebanyak 2.807 pelanggan dengan nilai perkiraan jumlah tagihan sebesar Rp200 juta per bulan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal iNews TV melaporkan.